tadi arahnya dari sana ke sini, yang di sini ditabrak. Artinya berhenti di tertutup ya. Tertutup. Evakuasi selesai nanti tidak langsung bisa dikembalikan.
Ya ini lagi dicek dulu. Ini lagi nanti jembatannya ini perkuatan. Apakah ada informasinya? Apakah ada perubahan bentuk? Ada pergeseran pak, pergeserannya pasti ada itu ya. Ini akan dikasih perkuatan dengan perancah jadi unsur safety-nya dari kereta api lebih aman ya. Nanti kemudian untuk perjalanan kalau memang sudah bisa dilewati ya kecepatannya terbatas ya. Kondisi stabil. Jadi alhamdulillah bantalannya kan sudah aman juga, bantalannya dipakai sintetis pak. Ya, sintetis. Jadi pas kebakaran ini aman ya, nggak terbakar. Jadi harus stabling untuk area bisa dikosongin nggak ya depan. Coba minta tolong yang di daerah dekat dekat keren, tolong mundur semua, tolong mundur semua. Dibereskan Direktur Keselamatan segera dikirim malam ini dan kita harapkan malam ini sampai dengan besok pagi sudah ada hasil termasuk kondisi jembatan lalu kondisi rel sehingga bisa difungsikan, harapan kita besok pagi ya, dengan segala tingkat kedaruratannya. Mudah-mudahan nanti tim segera turun untuk membereskan dan saya terima kasih semuanya sudah sigap, dari kepolisian sudah ada di lokasi, dari KAI di lokasi, dari tim semuanya bekerja dan mudah-mudahan nanti yang lompat segera bisa diobati dan mudah-mudahan cepat ditanganlah dengan beres. KAI sudah harus bergerak. Ya, terima kasih Pak.